Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini tepatnya pada tanggal 19 Ramadan 2019 atau pada tanggal 24 Mei 2019 kita bisa bersilaturahmi ke pondok pesantren yang ada di wilayah perbatasan antara Banten dengan Bogor, yaitu pondok pesantren La Tansa. Pondoknya luar biasa karena persis di bawah gunung, dan air yang dipakai buat mandi mereka itu adalah air yang dari pegunungan. Nah, dari sungai. Kita lihat suasana pondok karena kebetulan kita datangnya sore, dan akhirnya jadi malam hari dah ketemunya di sini. Nah, ya kan. La Tansa ini salah satu pondok pesantren yang berafiliasi dengan dua bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris, ya, di pesantren ini. Mudah-mudahan Nabil bisa di sini ya. Iya. Sekolah sini mau sama Kak Aza. Enggak mau jauh. Enak apa-apa. Dan salah satu jebolan pondok pesantren La Tansa ini adalah grup band Ungu, yaitu Apoy dan teman-temannya. Mereka ini adalah lulusan dari sini, dan kebetulan juga Apoy itu salah satu menantu daripada pimpinan pondok pesantren La Tansa ini. Dan rumah apa ini berdekatan atau bersebelahan dengan pondok pesantren ini. Ya. Di sini adalah SMP kemudian SMA, termasuk juga SMK ada juga di pondok pesantren sini. Jadi karena salah satu pionirnya atau lulusan dari La Tansa ini adalah Bang Apoy dari grup band Ungu, sehingga akhirnya untuk materi ekstrakurikuler yang berupa kesenian di sini juga termasuk yang salah satu unggulan, supaya mereka itu bisa berdakwah melalui seni. Dan salah satu tenaga pengajar untuk ekstrakurikuler seni ini, ya tadi, yaitu Bang Apoy. Nah, ini kalau siang hari indah banget ini ya, karena memang persis banget nih gunung di depan kamera kita ini. Nah, wilayahnya adalah di pondok pesantren La Tansa. Mudah-mudahan Muhammad Saddam Nur ini termasuk yang cocok dan mau belajar di pondok pesantren La Tansa ini. Amin ya robbal alamin.